Tuh, ini ada seri gunting abu-abu ya dari Jawa Timur. Untuk anakan, pentat anakan, seri gunting abu anakan. Ada juga kutilang anakan. Oh, ini pentatnya pala item ya, Bos. Tuh, sampai di atas pada nanti. Wah, komplit Mas Edi ya. Komplit. Adanya enggak takut Mas Edi? Enggak takut lu. Enggak takut ya. Ini Samson, namanya Samson. Samson namanya. Zebrafin. Zebrafin ya. Ya, Zebrafin satu pasangnya anakan. Yang anakan ya. Ini calon juara. Ini kalau dari anak bisa ngikutin suara burung apa aja. Oke, ya, bisa makanya ini paling diidam-idamkan kicau mania itu. Apaan nih? Wah, serem amat nih. Tanduk kijang Mas Edi. Tanduk kijang. Murah kalau. Harga berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Edi. Gimana kabar untuk hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu ya. Seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Lancar Jaya Abadi. Oke, posisi ada di Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur, Edi Jopanik, Lancar Jaya Abadi. Oke, nah untuk bukanya dari jam berapa nih Mas Edi? Buka setiap hari ya, enggak ada liburnya. Jadi buka jam 4 pagi sampai jam 5 sore. Kirim-kirim gimana Mas Edi? Nah, untuk kirim-kirim masih berjalan dengan lancar Pak Bos. Jabodetabek bisa bisa COD. Yang jauh-jauh bisa kita paketin. Jadi bisa via ya? Kirim-kirim. Nah, untuk yang jauh-jauh biasanya transfer dulu. Nah, untuk barangnya sudah cocok baru transfer dulu. Baru ditransfer ya. Oke, kalau dari tukar tambah gimana Mas Edi? Tukar tambah, nah bisa langsung halo-halo aja. Kalau cocok sama-sama oke, boleh dibawa ke dia. Oke, seperti itu ya. Nah. Terima kasih banyak Mas Edi. Oke, Pak Bos. Halo, Bro. Jangan lupa like, subscribe, juga komen, juga share-nya ke channel YouTube Kabar Kicau Om Bro. Terima kasih dan salam excellent. Oke. Oke Mas Bro. Wah, ini yang dipegang apa nih Mas Bro? Ini ada madu klanceng original nih dari Trigona Biroi. Kan emang ini banyak juga manfaatnya juga. Biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh, jadi emang kita lebih fit, dan apalagi ini musim hujan cocok banget. Kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk kolesterol, diabetes, supaya aman banget ya, kayak ya. Tuh komplit banget. Kalau emang ini kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya, guys. Iya, 2 sendok sebelum tidur. Tuh, ini juga sangat asyik untuk ini ada ya, yes ya. Madu klanceng, madunya orang dewasa. Orang dewasa, ya. Madu perkasa ya. Madu perkasa juga bisa banget. Ditambahin telur sama madu. Wih, harganya berapa nih Bro? Harganya murah banget, cukup 170.000 aja. Dapatkan 220 mil ya, dapatkan di kios Pak Haji Maruf. Kalau mau datang langsung datang aja kios Brocin, stoknya ada banyak dan cuman okay. Kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia, bisa banget. Oke, okay. Ya. Thank you. Oke. Oke Mas Edi, nah ini ada burung apa Mas Edi? Oke Pak Bos, ini penampakan terbaru ya, yang baru kita bongkar ya. Baru dibongkar ya? Pagi ini kita ready terucuk kebu, ori. Ori terucuk kebu ya. Itu yang dewasa ready. Yang gedenya ya. Yang anakan juga ready. Yang anakan ready. Nah, ini yang spesial nih, bapak pengepulnya ikut ngirim ke sini nih. Biasanya nggak pernah paket-paket. Bapaknya ikut bantuin saya ngelolohin. Turun gunung ya? Turun gunung nih bapaknya nih. Wah, ini bapaknya nih. Ori Jawa bosku ya. Asli Jawa ya. Ini ada pentat anakan, terucuk anakan. Tuh, terucuk anakan guys. Tuh, terucuk anakan, pentat anakan, seri gunting abu anakan. Ada juga kutilang anakan. Tuh, ini pentatnya pala item ya Bos. Tuh, sampai di atas pada nanti. Wah, komplit Mas Edi ya. Komplit. Mas. Ini seri gunting abu berarti asli dari Jawa Timur juga nih? Ya asli. Ini untuk notanya seri gunting abu di angka 180.000. Oke, 180.000. Untuk kutilang anaknya di angka 45.000. Kutilang anak 45. Kalau terucuk anak 60. Terucuk anak 60. Ya, ini terucuk anak ada yang udah mandiri, ada yang masih lolo ya. Ya, untuk cibun anak nih ada cibun anak. Ada juga cibun gunung anak kan ya. Cibun anak 80. 80.000 aja nih. 80. Tuh. Jadi bebas pilih nih untuk pentet nih. Pentet yang kecil-kecil banget yang belum nangkring 100.000. 100.000 pentetnya. Yang belum nangkring ya. Yang belum nangkring ya. Ini yang sudah nangkring. Yang sudah nangkring yang berapa nih? Seperti ini nih. Ini 130.000 ini betul. 130.000 ini pentet ori dari Jawa. Nah ini palanya udah mulai hitam. Oh udah mulai hitam ya. Gede banget.
Mewah. Jadi berapa tadi? 130.000. 30.000 ya, udah nangkring ya. Udah nangkring. Mewah pol ini, Bos. Sri gunting abunya enggak kemurahan itu. Gunting abu 180. Oh, murah banget ya. Tuh, lolohan. Lolohan. Mewah jinak ini, Bos, ya. Karena masih loloh jadi jinak pol. Kalau merawat burung dari anak itu memuaskan. Waduh, banyak banget masih di. Nah, ini ada lagi nih, apa ini? Apa lagi masih di? Nah, ini burung apa, Pak? Cicak koreng. Hah? Cicak koreng masih di. Cicak koreng. Yang anakan. Oh, alah, ya wes 50.000 aja. Oh, 50.000 nih. Waduh. Unik-unik ya untuk hari ini ya. Unik-unik. Oh, yang masih ini juga ada nih. Ini masih di sarang ya. Suapin, Pak De. Ini masih ada lagi apa, Pak De? Udah. Oh, udah dibongkar, Pak De. Wow, banyak banget masih di untuk hari ya. Ini ya. Nah, oke, okay, bosku ya, ini masih ada untuk robin impor, wambi impor, panca warna impor, semuanya ready. Semua ready nah, ya. Nah, kita panu untuk kerucuk kebunnya, walah, gede-gede banget. Gede-gede banget. Ya. Oke, okay, bosku ya, kita lanjut ngasih makan burung dulu. Oke. Okay. Masih pagi. Masih pagi ya. Nah, kita masih berantakan tempatnya. Pokoknya nggak usah khawatir, yang mau dikirim bisa kita bantu kirim-kirim. Oke, okay, bosku ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ya. Lanjut lalain dulu, Pak De. Banyak banget. Waduh, ori Jawa ya ini ya. Ori asli Jawa nih. Loh, adanya enggak takut Mas Edi? Enggak takut nih. Enggak takut ya? Samson, namanya Samson. Samson namanya. Enggak takut loh, Samson. Jam dulu, jam dulu. Oh. Waduh, berani dia Mas Edi. Berani, gak nangis. Berani ya, mah jagoan ini. Jadi nah, oke, bosku ya, ini pagi-pagi sudah ambiar ya. Belum sempat ngasih makan burung, pengunjungnya udah full. Udah full ya. Pak De sampai nungguin deh, pengen milih burung. Banyak banget nih. Mantap. Mantap ya. Oke, lanjut lagi Mas Edi. Oke, Mas Edi, lanjut Mas Edi. Nah, ini untuk pentet anakan nih, ori Jawa, rame banget loh. Dari pagi sampai siang ini ya, sold terus. Sold terus ya? Nah, ini mumpung ada pawangnya ini, jadi wah, pas ada pawangnya terus sold out terus ini, Bos. Langsung ini dari Bapak, Jawa ya? Bapak pengepulnya ini, jadi yang pemikatnya. Lagi nerangin sama pembeli. Ya bosku ya, yang pengen pentet anak harga seperti tadi, yang sudah nangkring itu 130.000, yang belum nangkring 100.000. Nah, untuk kutilang anak tadi 45 ya. 45 ya. 45 terucuk anak ini. Nah, ini 60.000. 60.000. Ya, ini ada yang sudah mandiri, ada yang masih loloh. Nah, ini stoknya sangat ambiar. Dan ini paling disukai kicomania karena harganya terjangkau, suaranya mewah. Waduh. Nah, ini komplit ada cikun anak juga nih, cikun anak. Imlek gunung anakan ya. Iya. Banyak Mas Edi. Nah, kita lanjut ya, Bos. Ini masih ada lagi nih dari sini. Ini ada parkit warna. Nah, ini ada burung parkit warna ya. Parkit warna ini di angka 90.000 satu pasang. 90.000 sepasangnya nih. Bebas pilih warna ya. Bebas pilih warna. Nah, untuk ke bawahnya ini ada lobet warna ya. Nah, lobet warna untuk yang paruhnya putih itu 50.000. Paruh putih 50.000. Paruh merah 40.000. 40.000 nah, paruh merah ya. Bebas pilih, Bosku. Bebas pilih. Ini ada. Nah, itu di sini juga ada ya. Oh, ada juga di sini ya. Bebas pilih. Tuh. Nah, Bosku, ini untuk ke bawahnya masih ada lagi. Ke bawahnya nih. Nah, ini ada zebra, zebra fin. Zebra fin ya. Ya, zebra fin satu pasangnya 80.000. 80.000 sepasang. 80.000. Meriah, murah ya. Ya, ini untuk mengetahui jantannya lehernya itu ada garisnya hitam. Kalau polos betina. Yang polos betina ya. Nah, ke bawah ini ada burung masteran, Bosku. Wah, ini nih masteran favorit nih. Nah, ini masterannya ada pelatuk ulam. Pelatuk ulam ya? Ya, ini untuk pelatuk ulam harganya 100 ribuan. 100 ribu aja nih untuk pelatuk ulamnya, teman-teman. Komplit ya. Lanjut ke sini, Bosku. Oke. Nah, ini masih ada lagi cak pantai mini. Nah, ini cak pantai mini. Cak pantai mini harganya 70.000. Cak pantai mini masih ready 70.000 aja ya. 70.000. Nah, untuk ke bawahnya masih ada lagi
Nah, ini namanya Nuri Perkici ya. Perkici. Ini Nuri Perkici batik. Ini yang paling dicari buat masteran. Perkici batik ya. Ya, oh, buat masteran nih. Buat masteran bagus daripada seringgit. Bagusan ini jauh. Bagusan ini ya. Ya, Perkici batik harganya 250.000. 2,5 aja. Ya. Nah, ini kita ke bawah lagi masih ada jala camperling mata merah. Oh, ini camperling ya. Ya, ini di angka 40.000. Ini suaranya sama kayak burung kacer. Mirip-mirip kacer buat ya, masteran juga ya. Burung kacer. Eh, sorry. Buat kicauan aja ya tuh. Oh. Denger ya camperling itu. Ya, suaranya kalau sama kacer sama, Bos. Mirip-mirip ya. Cukup 40.000 saja. 40.000 aja udah ngepur ya. Udah pur total. Udah ngepur nih. Waduh. Ya untuk penampakan di hari Sabtu pagi ini ramai banget Mas Edi. Iya. Nah, kita lanjut ke sini Bosku ya. Lanjut lagi ya. Ini ada truco Jawa Timur. Pak, maaf ya. Maaf ya. Ini ada buron terucuk Jawa Timur nih. Nah, ini Bosku ya, untuk yang mulus 30.000, bondol 20.000. Mulus 30.000, bondolnya 20.000 ya. Aja untuk yang Jawa Timurnya ya. Ya, untuk ke bawahnya lagi ada pleci Dakun Bali. Oh, ini pleci Dakun Bali? Ya, Dakun Bali di angka 30.000. Dakun Bali 30.000 aja. Ya, yang bondol-bondol 25.000. Bondolnya 25.000. Nah, ini ada lagi, ada Murai Irian. Nah, ini Murai Irian ya. Wah, Garuda dia. Ekornya panjang-panjang, Bos. Ekornya panjang-panjang. Iya, ini yang mulus 100.000, yang bondol 80. 100.000, bondolnya 80.000. Iya. Terjangkau ya. Terjangkau banget. Nah, ini kita ke bawah masih ada lagi Poksai Mandarin. Selanjutnya nih, ini ada burung Poksai Mandarin ya. Tuh. Ini Poksai Mandarin kena berapa, Mas Edi? Poksai Mandarin di angka 130.000. Poksai Mandarin ini 130.000 aja ya. Itu ada Murai Air 125 mulus. Murai Airnya 125.000 tuh ya. Nah, kita lanjut ke sebelahnya Bosku ya. Ini masih ada burung Bio. Ini burung Bio muda hutan ya. Ini BOMH. BOMH ini masih anak banget. Ini harganya 1.100.000. Harganya 1.100.000 aja ya. Ini pilihannya sampai ke sini. Banyak sama. Ya. 1.100.000 untuk BOMH. 1.1 aja. Satu sini stoknya nih. Di kios ini juga ada dia burung tekukurnya nih. Untuk tekukur ini harganya cukup 30.000 aja ya teman-teman. Lanjutnya Mas Edi ada apa lagi nih? Nah, kita lanjut lagi yang paling dicari ini jala kebo mata putih. Jala kebo mata putih ya. Jala kebo mata putih harganya 55.000. Untuk jala kebo mata putih harganya 55.000 aja nih. Tuh, mumpung banyak tuh mata putih semua ya. Mata putih ya? Ya, mata putih semua tuh. Mata putih semua. Ini harganya 55.000. 55 aja nih. Tuh, mata putih semua nih sampai ke sini ya, Bos. Sampai sini. Ya. Banyak banget. Nah, untuk kebawahnya ada jalak Bali muda remajaan ini, Bos. Ini jalak Bali yang remaja ya. Remajaan satu pasangnya 3 juta. 3 juta aja sepasang ya, nih. Ya, kalau ambil satu kasih harga 1.500. Sertifikat resmi ya. Iya, ini remajaan sudah mandiri, Bos. Jadi sudah aman. Kalau terlalu kecil walah enggak, kadang enggak mau makan. Oh, ya. Jadi lama-lama kurus ya. Terus tewas biasanya gitu. Jadi kalau nyari burung tuh yang aman, yang sudah mandiri saja. Kalau belum mandiri agak rawan, Bos. Agak rawan ya, biasanya makannya pisang terus.
Nah lama-lama kalau nggak mau ngepur, lama-lama kurus terus begini. Jadi nyari burung yang kondisi aman. Yang aman aja ya. Yang remajaan saja. Mm-hmm. Kalau yang remaja 1,5 juta, yang dewasa sudah jambul bunyi 2 juta. 2 juta aja. Ya, kalau lebih kecil lagi, berarti harganya lebih murah lagi. Lebih murah lagi ya. Nah seperti itu bosku ya. Kalau nyari burung jalak, nyari yang sudah mandiri, jadi sudah mandiri. Perawatannya lebih gampang. Lebih gampang ya. Nah kita lanjut untuk di bawahnya ini ada jalak suren gacoran ya. Nah untuk suren gacoran harganya 425. Jalak suren gacoran ini harganya 425.000 aja ya. Ya kalau yang anakan loloh 2,5 mandiri 26. 2,5 mandiri 26. Mandirinya 260.000 ya. Yang anakan di sini kosong, tak taruh di kios yang satunya lagi. Oh, ada di kios yang kios depan. Depan ya. Nah, ini ada jalak putih gacoran. Lanjutnya nih, ini ada burung jalak putih yang gacorannya ya. Ya, untuk jalak putih gacoran di angka yang jantan 500.000. 500.000. Ya, 500.000, yang betinanya 480.000. Betinanya 48 ya. Iya. Nah, kita lanjut ke atas. Nah, ini mandiri ya. Oh, ini yang mandirinya. Ah, mandiri. Nah, ini untuk mandiri tuh sudah mulai mutasi ya. Mandiri di angka 350.000. Mandiri ini harganya 350.000. Iya, kalau yang masih loloh-loloh itu 300-325. Oh, lebih murah lagi ya. Iya, jadi harga burung tuh lihat kondisi barang. Kalau harga miring-miring murah itu biasanya lebih kecil. Lebih kecil ya. Nah, kalau yang minus-minus ya murah lagi. Nah, kalau standarnya mandiri 3,5, masih loloh 300.000. 300.000 aja ya. Kita lanjut untuk jalak Raja Perling. Raja Perling satu pasang 1 juta. Raja Perling sepasangnya ini 1 juta aja ya, teman-teman nih. Sepasang 1 juta. Ini burung udah ngepur ya. Udah pur. 65 murah itu. Tadi kukunya copot, makanya dikasih 60. Oke Mas Edine, ini lanjutnya burung apa Mas Edine? Nah lanjut ke atas ada perkutut putih bos. Oh ini yang mata merah? Ya mata merah itu sudah gacoran. Itu di angka 250.000. 250.000 aja ya. Nah kalau yang sebelahnya ini ada perkutut Bangkok. Perkutut Bangkok. Ya untuk Bangkok gacoran di angka 100.000. Bangkok gacoran 100.000. Ya itu dewasa bos. Sudah dewasa ya. Kalau perkutut sebelahnya ini ada silver ya. Sebelahnya ini ada burung perkutut silver. Silver 150, cemani 150. Silver 150.000, cemaninya 150.000. 50.000 aja ya. Nah, ini ada perkutut putih juga. Nah, untuk besok pagi Minggu biasanya ready terbaru. Okay. Perkutut besok pagi ready banyak, Bos. Besok ready banyak lagi ya. Jenis-jenisnya ya. Banyak banget. Nah itu masih ke sebelahnya ada Udan Mas. Beda lagi nih? Beda lagi, perkutut Udan Mas mata merah itu yang paling dicari. Udan Mas mata merah? Iya, Udan Mas mata merah udah bunyi semua itu di angka 300.000. Harganya 300.000 aja ya? Iya, okay. Udah bunyi semua itu udah dewasa. Udah bunyi nih. Nah untuk ke bawahnya masih ada perkutut lokal jambul. Wah ini beda lagi urusannya. Ya, lokal jambul lebih bagus. Nah, ini yang katuranggan. Katuranggan. Jenggot. Lokal jenggot. Nah iya, yang itu lokal jenggot. Lokal jenggot 200.000. Lokal jenggot ini harganya 200.000 aja ya. Oh, ngeri. Nah, ini ada lagi lokal jambul. Nah, ini lokal jambul katuranggan mewah ini. Oh, ini yang lokal jambul nih. Ya, ini lokal jambul. Ini yang katuranggan mewah nih. Bali, Pacitan di dalam. Lokal jambul harga sama di angka 200.000. Asli ya? Asli jambul. 200.000 aja. Lokal biasa 15.000. 15.000. Tadi datang banyak, tak bongkar di kios depan. Oh, di kios depan ya? Ya, untuk lokal biasa. Banyak banget nih. Nah, ini masih ada lagi lokal putih, lokal udan jambul udan mas. Oh, yang warnanya nih. Nah, ini jambul udan mas, jambul cemani ya. Untuk jambul cemani 3,5. 3,5 jambul cemani. Jambul putihnya 400. Jambul itu ada 400. Udan mas jambul 450. Udan mas jambul 4,5 ya. Nah, itu udan mas jambul mata merah, bos. Keren ini. Ngeri-ngeri sedap ya untuk koleksi perkututnya ya. Kalau di atas malah nggak ketangkep nih. Ya. Wih, mantap jiwa. Nah, ini untuk kelebihan pentet ori Jawa Timur ya.
bodinya lebih besar, terus mukanya serem banget. Mukanya serem ya? Mukanya serem banget. Tenang kering ya? Nah, ini pilihannya banyak tuh. Pilihan banyak ya? Ini laku keras. Laku keras ya? Ya. Yang bahan aja dewasa laku keras, apalagi yang anakan. Yang anakan ya? Ini calon juara. Ini kalau dari anak, bisa ngikutin suara burung apa aja. Oke, ya, bisa makanya ini paling diidam-idamkan kicau mania itu pentet Jawa Timur. Pentet Jawa Timur. Ya, ini kelebihannya palanya hitam. Palanya hitam ya? Ya. Nah, oke bosku ya. Kita lanjut tuh Pak Bos lagi pada milih semua tuh. Lagi pada mantap. Dari pagi sampai siang tuh pentet terus tuh yang pada milih. Kijang tanduk. Nah, waduh. Apaan tuh, Pak? Waduh, apaan nih? Wah, serem amat tuh. Tanduk kijang masih di? Tanduk kijang. Murah kalau murah. Harga berapa? 600. Iya kan? Buset. Buset. Coba lihat itu berapa. Serem. Bisa kurang. Serem, serem, serem. Oh, ntar saya mau jualan dulu nih, mau jualan. Wah, buset. Ada tanduk kijang ya. Mau jualan dulu. Ngeri ini. Ntar santai. Murid bondol, payu. Keras nih. Tuh selot lagi nih. Terucuk anak. Terucuk anakannya ya. Terucuk ori Jawa ini. Nah untuk terucuk kebunnya kita belum lihatkan ya. Itu masih digantung di atas. Ntar kita turunin kita lihat. Siap Mas Edi. Iya. Bapaknya yang beli nih. Dengan bapak siapa nih Pak? Andi. Pak Andi dari mana Pak Andi? Klender. Dari Klender. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu. Amin ya. Gede-gede ini. Ikun anak 80 tuh jadi 80 lagi terjual. Wah banyak nih tuh, banyak ya. Banyak 70 ternyata. 70 ternyata ditawar. Tuh, ibu udah begini tuh mau ngambil 2 katanya. Mau ngambil 2 ekor ibu. Waduh. Keren. Tuh. Gede banget. Ya, ya. Oh, ini dia nih terucuknya nih. Entar tak catat dulu tuh belum terucuk tuh. Sorry pentetnya. Figun anak 1. Wow, mewah, serem yang dipilih, serem ini. Serem nih, gede, mantap nih. Super tegak ya. Oh, kalau tegak belum dipegang, Bu. Kalau udah dipegang tegak. Ibunya tahu, ngerti pentet ibunya ya. Pemain, Bu. Pemain burung. Buat jual lagi ya, Bu. Oh, cakep nih. Buat jual lagi. Oh, itu mah batunya cakep ya. Wah, cakep nih. Cakep nih. Ngeri. Ngeri. Banyak amat kayak aji bolot ya. Ambil dua. Waduh. Ini dengan bapak siapa nih, Pak? Ini jual pek. Dari mana nih? Dari Ragunan. Ini serem ya? Oh, dari Ragunan. Terima kasih Pak. Ya. Serem lah. Tahu ibunya tahu pentet ya, ngeri. Mewah poli. Wah. Gua jadi apa? Boy. Nama ibu 12 saya lah, 12 12. 12 saya. Oh. Ibunya lagi nawar. Mewah ya. Lo ini. Mewah lo ini. Lagi lo ini. Serem lo ini. Diomelin sama ibunya lo. Diomelin sama ibunya lo. Omelin aja, Bu. Mahal-mahal mau ditelanjangin. Waduh. Gawat. Gawat ya. Enggak boleh, ini mewah lo ini. 21 udah. Mewah pol ini. Mewah ini. Mewah. Udah milih dulu ntar enggak kebagian, milih dulu aja ego-egonya ntar. Milih dulu ya. Milih dulu. Ntar enggak kebagian yang bagus. Woi, ngeri. Ibunya kalau di pemain murah kayak Umi Kalsum ya, ngeri ya. Waduh, galak nih. Ibu. Jantan. Dengan ibu siapa? Itu betinanya yang atas. Dengan ibu siapa? Oh, 150. Hah? Mama Andin ya. Wah, Mama Andin terima kasih nih atas kunjungannya nih. Kemana ada izinnya Bapak? Bapaknya lagi milih lagi teman-teman ya. Pak izinnya Bapak mana? Wah, terbang. Izinnya Pak Edi. Mana satu lagi? Oh, nambah lagi ya. Bapak langsung nambah lagi. Jadi total 2 ekor nih. Bapak ini tertarik sama apa itu? Sri gunting kebu atau apa itu? Gede banget. Apa maksudnya? Kalau enggak. Oh, ini kalau enggak kebu sapi itu. Sri gunting. Iya. Kepodang sungu. Kepodang sungu. Bapak gunting. Sold out. Nangkap sendiri lagi kayak di hutan. Iya. Wes, kepodang sungu nih sold out. Mewah. Maksudnya 200.000. 200.000 aja ya. Gede nih. Mewah. Ini masih ada lagi tuh. Ini
dua. Pegang ya 200.000 itu podang semua. Diborong sama ibunya tuh. Sama oh, bapaknya nih ya. Tuh dua. Aku jauh sangat jauh. 58. Buat dagang. Ya, buat dagang. Nah, oke Pak Bos. Heeh. Ini untuk burung selalu jadi idaman ya, cucak hijau. Hijau ya. Ya, untuk cucak hijau bahan di sini rame, laku keras. Laku ya, keras. Harganya ya. 580.000. 58 aja untuk yang penampakannya seperti ini. Nah, rencana ntar hari Rabu kita masuk banyak lagi. Nah, kita ready cucak hijau bahan, cucak hijau gacoran juga ada. Ada semua ya. Ya. Yang jantan 580.000 aja. Lagi dipantau bos. Nih lagi dipantau ekor dorong. Ekor dokor ya. Nah, untuk trotol nopeng harga sama bos di angka 580. 58 aja. Bebas pilih. Bebas pilih ya. Untuk yang belum nopeng dibilang PH atau kuningan itu 250.000. Turun harga ya 2,5 ya. Nah, ini untuk PH kuningan seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini gedenya sama. Ini 2,5. 2,5. Ini 58. 58 ya. Ya, untuk stoknya banyak pilihan. Stok banyak pilihan. Banyak pilihan. Pokoknya bosku yang nggak bisa datang bisa dibantu kirim-kirim. Bisa bantu kirim-kirim ya. Nah, kita liatin untuk penampakan yang gacoran ya. Ada juga. Ada juga. Oke. Nah, ini ya stok hijau PH ini. Ya. Oh, salah ini bonbon. 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 Nah, itu betina, betina siapan. Ini juga betina. Oh, betina bukan betina ya. Itu betina siapan. Berapa Mas Edi betina siapan? 300. Betina siapan 300. Bodinya gede banget tuh. Bodi Andin ya? Iya, bodi Andin. Tuh ya. Nah, ini untuk yang gacoran. Yang gacoran 1.200.000. 1,2 aja. Pokoknya mewah-mewah kalau yang gacoran nih. Mewah-mewah ya. Ayo guys, siap-siap. Iya, ya. Burung orang. Orang enggak rapat. Tuh ya, mewah-mewah. Gede-gede masih dia. Mewah-mewah, bos. Gacor gacor. Oke Mas Edi, ini burung apa Mas Edi nih? Panca warna impor. Ini panca warna impor ya? Ya, panca warna impor dari Asia bos. Dari Asia. Ini 1.100.000. 1,1 aja. Ya. Udah ngepur jantan. Mewah-mewah. Hmm. Nah untuk pilihannya nih, ini sama ini gacoran semua nih bos. Ini bunyi semua ini. Oh? Stoknya sampai sini ya teman-teman nih. Nah, mewah-mewah. Stoknya sampai sini nih. Tangkap nih. Mari jawab. Mewah. Ya ketemu lagi nih, bener. Ketemu mewah lagi pol. Ya. Ya. Mewah pol. Mewah pol nih bapaknya nih yang beli nih. Nah, ini bapaknya nih. Pak, makasih banyak Pak ya. CS ini. Sehat selalu. Ya 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 ya. Ya. Ternyata idaman ya Mas Edi ya. Selalu jadi idaman. Nah, pentet anak, pentet dewasa, cak hijau, murai, kater, walah. Laku keras. Laku keras di sini ya. Iya. Oke, lanjut nah, lagi. Oke bos, kita lanjut lagi. Ini penampakan nah. Robin Asia. Robin Asia nah, ya. Untuk harga betinanya, ini betina semua. Hmm. Nah, ini betina di harga 950.000. Betinanya 950.000 aja. Iya.
Nah, bosku yang udah punya jantan pengen ditaruh di breedingan aviary atau apa, beliin betinanya. Karena betina ini mancing biar burung jantan cepat bunyi. Cepat bunyi ya. Ya, jadi burung yang belum bunyi dikasih betina langsung pada bunyi. Seperti itu triknya ya. Nah, ini mulus-mulus semua. Bodinya besar-besar di angka 950.000. 9,5. Ah, iya nih udah pada ngepur lagi ya. Nah, untuk jantannya ini, Bos. Ini jantan semua. Nah, ini jantannya di angka 1.400.000. Jantannya 1.400. Bodi gede merah-merah. Merah-merah dan gede-gede ya untuk bodinya. Oh. Ini banyak banget stoknya, di gudang masih banyak, Bos. Sampai gudang juga sampai banyak. Gudang ini di atas juga ini. Robin semua tuh. Wah, pada ngerol semua, Bos. Ini Robin semua ya. Robin semua. Bosku, ini burung ini selalu jadi idaman Robin Asia. Robin Asia nah, ya. Paling nggak nyampe 2 minggu habis biasanya. Wah, yang jantan tuh gitu. Laku keras. Jantan cukup di angka 1.400.000. 1,4 ya. Aja nih. Oke, bagi teman-teman di rumah yang belum tahu lokasi kios Edi Jovanis ya, yang kedua, cabang yang kedua itu posisi dari parkiran belakang Pasar Burung Pramuka. Nah, ini adalah kondisi parkiran belakang yang ada di Pasar Burung Pramuka ya. Tentunya ada toko Tunas Jaya. Nah, di depan toko Tunas Jaya ada akses jalan ya menuju kios Mas Edi Jovanis. Kita langsung aja nih masuk ke dalam ya, teman-teman. Dari sini lurus saja terus. Nah, tidak jauh adalah kios Edi Jovanis. Ini adalah kios ya, teman-teman nih. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.